matematika, aritmetika sosial. Nomor 1. Aldo membeli sepeda dengan harga Rp75.000. Ia memperbaiki sepeda itu dengan biaya Rp15.000. Kemudian sepeda dijual lagi dengan harga Rp100.000. Berapakah laba yang diperoleh Aldo? Ayah membeli sebuah sepeda dengan harga Rp750.000. Keesokan harinya, ayah menjual sepeda tersebut seharga Rp500.000. Karena butuh uang mendesak, apakah ayah mengalami keuntungan atau kerugian dari penjualan sepeda tersebut? Hitunglah besar presentasi keuntungan atau kerugian yang dialami ayah. Nomor 3. Seorang pedagang membeli 100 kg beras seharga Rp500.000. Kemudian beras tersebut dijual seharga Rp5.500 per kg. Setelah ditimbang, ternyata berasnya menyusut menjadi 90 kg. Tentukan A. Harga penjualan. B. Kerugian. C. Presentasi kerugian yang diperoleh. Toko mainan berhasil menjual 30 buah mainan edukatif anak dengan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp432.000. Hasil penjualan mainan tersebut, ternyata toko Funny Fun mendapat untung sebesar Rp90.000. Tentukan harga pembelian sebuah mainan edukatif anak. Nomor 5. Toko busana menjual sebuah baju dengan harga Rp75.000. Penjualan tersebut ternyata memperoleh untung 25%. Berapakah harga pembelian baju tersebut? Nomor 1. Rp75.000 tambah Rp15.000 sama dengan Rp90.000. Sama dengan Rp100.000. Kurang Rp90.000 sama dengan Rp10.000. Nomor 2. Diketahui HB sama dengan Rp750.000, HJ Rp500.000. Ditanya presentase. Jawaban, Rp250.000 per 750.000 kali 100% sama dengan 33,3%. Nomor 3. Diketahui HB sama dengan 500.000. HJ sama dengan 5.500.000, menyusut 10 kg. Ditanya A. Harga penjualan. B. Kerugian. C. Presentasi kerugian. Jawab A. H sama dengan 5.500 kali 90 sama dengan 459.000. B. 500.000 kurang 495.000 sama dengan 5.000. C. 0,01 sama dengan 100% sama dengan 1%. Nomor 4. Diketahui harga 30. HJ 432.000. Untung
90.000. Ditanya harga beli mainan, jawab 342.000 bagi 30 sama dengan 11.400 per mainan. Nomor 5, jawab 100 kali 75.000 per 125 sama dengan 7.500.000 per 125 sama dengan 60.000.